Halo, selamat sore. Kita ketemu lagi di channel Lemono. Oke, kali ini Lemono akan memberikan tips-tips saat kita mengganti dari krengkes bak tipis ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan dari sistem pembubutan atau pembikinan rumah sepul ini, setiap bubut itu masing-masing ya, dia itu sama, kondisi bentuk sama, tetapi ukuran-ukurannya itu ada yang berbeda-beda. Nah, kenapa Lemono bilang seperti itu? Karena Lemono sering tunggal dulu kan, dari bubut A kemudian pindah bengkel, pindah ke tukang bubut B, jadi seperti itu. Nah, itu juga membedakan, dalam artian tukang bubut memberi ukuran ini beda-beda ya, jaraknya biarpun itu berbeda setengah mili maupun satu mili. Oke, karena ini adalah efeknya untuk bagian kelistrikan. Ingat, kelistrikan itu akan kelihatan saat mesin panas. Contohnya paling seperti CDI, pulser itu ketika panas, kalau dia itu mau mati, dia itu berbet-berbet dulu kemudian baru mati, dingin nyala lagi dan sebagainya. Oke, dan sekarang kita lanjutkan. Sebelum kita bahas di bagian dalamnya sini, Lemono berdoa selalu, mudah-mudahan kita selalu dilancarkan dalam setiap permasalahan kehidupan kita ya, selalu diberikan jalan keluar dari setiap permasalahan-permasalahan kehidupan kita, amin. Oke, dan sekarang di sini sebelum kita buka, Lemono akan memvideokan dulu, yaitu tentang di sini untuk mengukur tonjolan dari magnet. Untuk membuat tonjolan itu Lemono tidak pernah menyebutkan ya, kenapa? Karena sistem penipisan di bagian sini sendiri-sendiri ya, atur aja supaya dia itu tidak menyentuh saat kita tempelkan pulser ini ke bagian sininya. Nah, ini kan di dalam Lemono sudah melakukan pengelasan ya di video kemarin. Nah, oke, sekarang kalau sudah tertempel rapat seperti ini, oke, baru kita lakukan putaran dari magnet ini sendiri. Nah, baru kemudian kita putar lagi. Nah, kita tangan kita yang megang sebelah sini. Nah, ada gesekan apa tidak antara tonjolan pickup dengan pulsernya, ya? Oke. Nah, kalau serasa ada yang nabrak, kita buka yang bagian nabrak bagian mana. Tek. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian kita buka dan kita lihat. Oke, dan alhasil berarti pulser ini nempel ya. Dalam artian si pulser ini nempel di bagian tonjolannya ya, karena itu adalah tonjolannya. Nah, kelihatan toh? Kita geser sedikit saja. Set. Nah, di situ biasanya ada bekas gesekannya. Nah, cara sederhananya kita tinggal nipiskan saja di bagian tonjolannya. Makanya Lemono kalau memberi ukuran ya saat pembuatan itu mesti tak bikin lebih tebel, karena supaya nanti benar-benar dia itu pas ya. Karena untuk menjaga jarak juga, saat plaker itu goyang kah ya, saat plaker itu sudah lama dipakai ada goyangan, dia itu tidak menyentuh di bagian ini. Tetapi saat masih bagus seperti ini juga jaraknya masih aman. Oke, caranya seperti itu Le ya. Dan sekarang kita buka. Di sini kita Lemono juga akan memberikan jarak apa Le namanya? Jarak antara si spool ini dengan magnetnya. Maksudnya spool itu kan masuk ke dalam, ke bagian dalam magnet. Nah, itu jaraknya usahakan pas tengahnya. Nah, sekarang kita buka saja langsung. Oke, dan sebelum kita cabut ya, kita tandain dulu ya bahwa si batas bibirnya si magnet ini segini Le ya. Mudah-mudahan kelihatan. Jadi dia itu segini. Oke. Nah, segini Le Mono garis ya. Nah, sebentar kemudian kita tarik dari baknya. Oke. Jadi di bagian batas bibir ini itu di bagian sini. Nah, sekarang kita masukkan obeng seperti ini. Slek. Nah, di sini akan ketemu ya, di sini akan ketemu si keren ini. Lemono nyebutnya keren ya, yang spool, tempat gulungan spool ini Le ya. Nah, ini mau masuk semua apa tidak, ataukah dia itu dapat separuhnya ataukah seberapa. Nah, yang bagus bagaimana Le? Yang bagus adalah si ini ya, apa namanya ini, si kerennya ini, dia itu berposisi seperti sini. Dia itu usahakan kena magnet semua ya, tapi tidak boleh nyentuh bagian dinding magnet. Oke, jadi syaratnya seperti itu yang bisa Lemono sampaikan. Nah,
Bagaimana le, apabila masih tersisa di bagian sini ya, terbagi bagian sini. Nah, itu sebenarnya tidak ada masalah ya, tetapi saran le mono fullkan aja ke bagian dalam ya, supaya penghisapan hasil kelistrikannya nanti bisa maksimal. Sederhananya seperti itu, oke? Dan di sini setelah le mono ukur ya, setelah le mono ukur-ukur itu kurang tebel, kurang lebih dia itu 1 milian ya. 1 mili ataupun setengah mili. Oke, karena lurusnya di bagian sini. Oke. Nah, cara membuat ke arah tengahnya kita buka ya, kita buka di sini baut ini. Kita angkat spoolnya, kemudian baru kita beri ring untuk mengangkat spool ini. Fungsinya supaya spool benar-benar pada posisinya di tengah-tengahnya magnet ini sendiri. Oke. Dan di sini yang perlu Lek Mono bahas adalah kenapa Lek Mono memvideokan hal ini, Lek, dikarenakan pembikinan rumah spool yang ini loh ya. Tempat dudukan spool ini macam-macam ya. Selama Lek Mono merombak seperti ini dan banyak sekali yang Lek Mono rombak, itu jarak keluaran si spool ini masing-masing, setiap bubut itu masing-masing ada jaraknya. Nah, Lek Mono memberikan jarak yang paling aman adalah usahakan di pas tengah sini ya, karena untuk menghasilkan kelistrikan yang maksimal. Sederhananya seperti itu. Oke. Dan sekarang kita lanjutkan di bagian sini, nanti kita akan melakukan penggerindaan. Kita tipiskan saja ya bagian sini nanti. Terus kemudian langkah selanjutnya, sekarang kita buka dulu. Nah, di sini Lek Mono menyiapkan ring yang ring 10-an tapi ring pir. Nah, kemudian bentuknya Lek Mono luruskan ya. Nah, Lek Mono luruskan seperti ini bentuknya ya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan memberi ring ini di dalam sini ya, di dalam tempat dudukan spool. Saya sebentar. Gini, Lek. Prakteknya seperti ini. Nah, kita buka. Oke. Dan di sini kita taruh di bagian sini ya, tempat dudukan spool ini, tempat baut ini. Nah, oke. Kalau sudah pada posisinya baru kita pasang. Bukan deh, hanya untuk mengukur yang sebelahnya. Sabar dulu. Oke. Kalau sudah seperti ini ya, kalau sudah seperti ini kita kunci ya, kita kencengke. Oke, di sini Lek Mono memberi kabel massa. Ini sudah ada perakitan saat penataan di bagian spool ini ya. Nah, Lek Mono tambah kabel massa karena si blok ini bikinan ya. Sudah ada penjelasannya di bagian spool. Karena kelistrikan itu apabila kurang min itu sangat berisiko sekali, kelistrikan tidak normal. Oke. Oke, dan di sini Lek Mono akan kencengke dulu. Nah, oke, sebentar. Oke. Oke, dan setelah selesai. Nah, setelah selesai seperti ini, kita masukkan lagi untuk mengukur dari kedalaman spool. Nah, sekarang bisa kita perhatikan ya bahwa jaraknya si tempat gulungan spool ini atau kern Lek Mono nyebutnya. Nah, sebentar sih. Nah, itu. Nah, ini kan tadi garisan kita ya, garisan kita di sini. Dan dia itu sudah mau masuk ke dalamnya sini ya, lebih ke keluar ke sini ya. Nah, untuk ngecek selanjutnya kita tancepke apakah terjadi gesekan apa tidak. Nah, sebentar. Dan kemudian kita baut dulu dari bagian ini ya. Ini Lek Mono kalau modifikasi itu enggak tak seperti ini ya, langsung selesai ya, dikarenakan ini buat teman-teman. Jadi Lek Mono ulangi ya, dalam artian proses pembuatannya itu, kalau cara ngukur-ngukurnya itu seperti apa. Nah, itu ini adalah videonya ya. Jadi Lek Mono ini mengukur dari nol, cara mengukur ditempelin di mesinnya ya, karena tidak ada ukuran paten di sini ya. Oke, di sini ukurannya tidak boleh menyentuh, tetapi dia itu harus dekat, mau dari pick up-nya mau dari sepunya ya, supaya tujuannya untuk mendapatkan kelistrikan yang maksimal. Oke, kalau kira-kira sudah kenceng ya, kalau kira-kira sudah kenceng, baru kita akan muter-muter dari magnetnya ini, terjadi gesekan pada magnet dan spool apa tidak. Oke, dan di sini aman ya.
Oke, di sini masih aman. Nah, biar bekas dulu, Lek. Kalau dia itu nabrak, biar ada bekasnya dulu. Oke, kalau memang sudah, kita topi kembali. Oke, dan kita lepaskan kembali. Nah, apakah cara ini tidak kelamaan, Lek? Kan seandainya Lek Mono menata sendiri sudah selesai dari tadi, ya. Tidak Lek Mono videokan sudah selesai dari tadi. Oke. Nah, di sini mungkin teman-teman punya selera sendiri untuk pembikinan tutup ini, ya. Ada yang ditutup rapat, tetapi Lek Mono minta dibikinkan tutup sendiri seperti ini, ya. Tutup sendiri seperti ini. Nah, fungsinya nanti saat kita mau servis, mau ngetopin itu enggak bongkar ini dulu, Lek. Ya. Mau ngetopin itu tinggal seperti motor standar, ya, tinggal geser-geser saja bagian sini. Jadi enggak kerepotan. Oke. Dan keduanya, ini nantinya ketika dikasih tutup grand ini masih bisa dipasangi dari tutupnya ini. Jadi masih benar-benar kelihatan standar, ya. Nanti Lek Mono kasih tahu prosesnya, ya. Oke. Kita lepaskan. Di sini jarak spool dengan magnet sudah aman. Oke. Kita nanti tinggal ngencengin set, sudah selesai dari si bagian spool dengan magnet. Oke, dan apabila teman-teman bertanya, ini apabila pakai spool lain bagaimana? Diukur saja diameternya ini dengan magnet ini sendiri. Ya, itu maka akan terjawab. Mau pakai spool apa dan bagaimana tinggal ukur saja. Ya. Biasanya tapi kalau Lek Mono itu seset, tetapi kalau maunya ganti seperti ini ya bebas. Oke. Tetapi Lek Mono tetap memberikan jarak aman. Oke, dan sekarang kita lanjutkan. Lek Mono akan moles ini sedikit, ya, karena tadi terjadi nabrak, ya. Oke, Lek, sekarang kita akan melakukan proses penempelan pulser ke bagian bak magnet, ya. Nah, oke. Di sini sebelum kita lakukan pengeliman, ini usahakan benar-benar kering dan bersih, ya. Karena apabila ada kotoran dan tidak bersih, itu menyebabkan lem tidak akan lengket ataupun cepat sekali bocor, ya. Itu pesan dari Lek Mono saat kita melakukan pengeliman di bagian crankcase yang terkena oli. Oke, jadi seperti itu. Nah, kemudian campurannya ini juga harus pas, ya, nggak boleh banyak sebelah. Oke, dan yang putih. Mecotot tekan dinding lemnya. Oke, kalau campuran sudah imbang, baru kita melakukan pengadukan pada lem ini sendiri, ya. Usahakan saat mencampur lem ini benar-benar paduannya pas, ya, antara hitam dan putih ini, ya. Karena ini apabila tidak pas mengakibatkan saat dia terkena oli itu gampang sekali rembes. Oke, nah, sebentar. Oke, dan sekarang kita lanjutkan ke langkah bagian penempelan pulser, ya. Kita tempelkan seperti ini. Oke, kalau sudah muter rata baru kita tempelkan di bagian bak sini. Nah, posisinya kalau Lek Mono lurus seperti ini, ya. Di bagian solderan kabel di dalam.
Oke, kalau sudah masuk seperti ini sudah plek, karena kita pembikinan awal kan sudah plek toh. Nah, jadi kita tinggal membereskan yang lainnya ya. Di bagian sini kita olesi lem juga. Nah, bagian dalam sini. Oke. Nah, kita olesi seperti ini. Cipono bensin, Bu, karo oli, Bu. Bensin karo oli. Rene yo lini sae. Oke, dan sekarang kita akan merapikan di bagian dalamnya sini ya. Oke, sekarang kita akan merapikan bagian yang dalam. Di sini kita pelumasi oli dulu ya. Kita pelumasi biar apa, Lek? Untuk merapikan dari si bekas liman tadi. Jadi pakai oli kalau Lek mono ya. Nah, biasanya kalau bensin itu kering duluan, nggak bisa rapi. Nah, oke, jadi seperti ini caranya. Nah, oke. Di sini harus rapi dan bersih karena ini nanti tempat besinya itu loh ya. Nah, untuk menggigit antara si crankcase dengan bak magnetnya ini sendiri. Oke, dan kira-kira kalau sudah dia itu rapi ya, bagian sini sudah rapi, tempat selah-selahnya ini, baru kita pasang dari besinya ya, plat besi ini. Jadi kita pasang plat besinya seperti ini. Nah, ini kan pada pembikinannya loh, tempat pulser ini ya. Jadi seperti ini. Nah, lem besi tadi apabila tidak dibersihkan itu menghalangi dari si diameter besi ini ya, menjadi terganggu. Oke, nah celup. Oke, sudah selesai dan sangat sederhana sekali caranya ya. Oke, dan di sini kita tinggal ngelem di bagian sini ya, kita beri lem baru sile. Oke, sekarang kita rapikan seperti ini. Nah, kita rapikan seperti ini. Fungsinya untuk mengisi sela-sela antara besi dan babet ini supaya dia itu benar-benar rapat, ya. Sebentar. Oke, dan kalau sudah dilem muter seperti ini, baru kita pasang dari silnya. Nah, ini sela-selanya harus kena lem semua ya. Sela-selanya ini harus kena lem semua ya, karena ini bikinan ya. Bentar. Sambil menunggu agak kering, kita pasang dulu dari silnya. Oke,
Oke, dan kalau sudah terpasang seperti ini, seal sudah terpasang muter dan posisinya itu sudah pas, baru kita lem kembali di bagian luarnya. Oke, kalau sudah lem sudah merata, baru kita rapikan di bagian sini, jangan sampai terkena lem ya, untuk lingkaran oli ini di dalamnya, supaya tidak terkena oli kita lap saja. Oke, kalau masalah luar nanti bisa dilem di luar. Oke, dan sekarang kita pasang saja ke bagian bak mesinnya. Oke, dan posisikan pada tempatnya. Oke, dan sekarang Lemono akan memberi baut obengan ya, untuk panjangnya sudah pas. Nah, oke, sekarang kita kencengke lah 1 cm toh. Nah, jaraknya 1 cm. Sudah banyak sekali Lemono sebutkan tentang baut kerengkes ini sendiri. Oke, nah kita kencengke dulu. Proses pengencengan harus imbang ya, atas bawah, sebentar. Oke, dan kalau sudah posisi rata ya, dari sini rata semua. Ini lemnya mau dilap sekaya nggak apa-apa, kalau mau nanti ya nggak masalah ya. Nah, kalau yang bagian luar sini ya, itu kita lap sekalian nggak apa-apa ya, karena bagian luar. Nah, seperti ini. Bagian bawah. Oke, dan sudah selesai untuk pemasangan di bagian spoolie sini. Nah, dan langkah selanjutnya kita akan memasang dari tutupnya sini ya. Tutupnya ini punyanya Grand, tergantung teman-teman bikinnya pakai tutup apa. Itu terserah, bebas ya. Oke, dan sekarang sebelum kita pasang, kita puter-puter dulu, kasih sudah aman apa belum. Nah, kalau ini kondisinya sudah aman, sudah lancar, tidak ada gesekan sama sekali. Nah, oke. Sekarang kita tutup saja langsung di bagian sini ya. Ini mau pakai seal juga boleh, tetapi kalau mau pakai cara Lemono menggunakan lem ini juga boleh ya, karena lem ini nantinya saat kering dia itu juga berfungsi sebagai seal ya. Nah, oke, seperti ini. Karena nyari sealnya ini yang ukurannya agak tipis, itu susah-susah gampang. Nah, oke, jadi seperti ini. Tapi kalau teman-teman pilih seal itu juga enggak masalah, karena
kondisi kedalaman dari ini itu berbeda-beda. Jadi lemono tidak mengharuskan ya, pembikinannya berbeda-beda. Nah, sekarang kita tutup. Oke, dan di sini sudah beres. Nah, apabila nantinya ya, nantinya mau dikasih tutup orinya ya, dikasih tutup orsininya, itu mau dia itu ngeplek ya, nggak ada rongga sama sekali. Sebentar kita praktekkan. Nah, di sini tidak tutupnya ini tidak mengganggu dari tutup luar ya, jadi aman-aman saja loh. Dia itu mau rapet. Nah, rapet seperti standare. Nah, oke, sekarang Lek mau carikan bautnya dulu. Oke Lek, sekarang kita memasang dari tutupnya ini ya, tutupnya ini. Dan kita cek di bagian sini. Ini setelah Lek mau cek di sini masih utuh, masih bisa dipasangin yang sebelah sini dol. Nah, solusinya bagaimana? Ini kan sudah tertutup rapat ya, sudah tertutup rapat, dan di sini ada tempat lasannya ya. Di sini juga ada tempat lasannya, paling ujung baut paling dalam sana. Oke, dan langkah selanjutnya seperti ini. Panjang bautnya ini sesuaikan saja ya. Dia itu tidak boleh terlalu panjang dan tidak boleh terlalu pendek, harus pas. Nah, jadi seperti ini model bautnya ya. Jadi bisa masuk. Ya. Oke, sekarang Lek Mono akan memasang dulu. Nah, yang sebelah sini tadi dol ya, sebelah sini tadi dol. Oke. Nah, nggak bisa kenceng yang sebelah sini. Oke, sebelah sini mau kenceng ya, sebelah sini mau kenceng, tinggal sebelah sininya. Nah, caranya seperti ini deh. Sebentar. Kita akan melakukan proses pengganjelan di bagian sini ya. Nah, apakah itu kuat Lek? Nanti saja Lek Mono jelaskan ya. Nah, sebentar, modelnya jangan lupa, model untuk bentuknya ini seperti biasa ya, seperti ini modelnya. Jadi di bagian ujung sini lebar, yang bagian ujung sini lancip. Nah, yang bagian lancip di bagian sini. Oke. Nah, kalau sudah mentok sana, baru kita lakukan pemasangan. Nah, pemasangan kita kasih lem. Nah, fungsinya supaya dia itu tidak jatuh, ya. Kemudian kita lap. Nah, kita lap seperti ini sampai bersih. Oke, dan di sini bekas ganjilan tadi tidak kelihatan sama sekali ya. Tidak kelihatan sama sekali. Oke, sekarang tinggal ngencengin yang sebelahnya. Dan di bagian sini juga kita lakukan pengeliman. Nah, di sini kita lakukan pengeliman juga. Oke, dan di sini bisa kita lihat bahwa di sini sudah benar-benar posisi pada standarnya ya. Kerenggangan ini seplek seperti standarnya. Jadi aman, kelihatan dia itu benar-benar utuh. Oke, dan sekarang langkah selanjutnya di sini apabila ingin lebih rapi, itu di sini kan ada bekasnya pipa ya, untuk spool ini sendiri ada bekas selangnya. Nah, sekarang kita pasangin selangnya saja.
Nah, oke. Dan kemudian selangnya ini tidak perlu terlalu panjang ya, karena cukup segini saja ya, cukup segini saja. Jadi kita potong di bagian sini, awas kena kabel dalamnya. Oke. Nah, jadi sudah jadi dari pembikinan sepule. Sebentar, Lemono akan menjelaskan sesuatu dulu ya. Nah, jadi prosesnya seperti ini deh. Nah, oke, sudah aman toh. Ini apabila dikasih tutupnya nggak kelihatan kabelnya sama sekali. Oke, di sini untuk tempat si pulser ini sebenarnya bisa dikasih baut ya. Bautnya ditempelin ke bagian sini. Bagian sini. Tetapi untuk mencari pulsernya agak lebih panjang itu agak susah-susah gampang. Nah, ini adalah cara yang paling sederhana yang bisa Lemono sampaikan atau bisa Lemono videokan. Nah, apakah ini kuat, Lek? Selama ini kuat. Pengelimane yang penting adalah proses pengelimane. Apabila ragu, di sini dikasih baut thread yang menopang ke arah pulser. Tetapi Lemono nggak pernah tak kasih itu. Oke? Dan sekarang kita lanjutkan, kita akan mengarah ke bagian tutup. Nah, karena menggunakan tutup nah CB seperti ini ya, menggunakan orianya ini. Di sini adalah seal ya. Seal ini sudah terjadi rembes. Oke. Nah, apakah itu diganti sinyal? Tidak ya. Kita tidak akan mengganti sinyal. Ini mau dilas juga boleh, tetapi nggak dilas juga boleh. Nah, cara Lemono bagaimana? Cara Lemono seperti ini. Sekarang kita akan ngelem di bagian sini ya, di bagian tutupnya ini ya. Yang perlu kita perhatikan adalah di bagian baut ini dia itu nabrak di bagian sepul apa enggak, itu dengan cara diputer-puter magnetnya. Kalau enggak nabrak berarti kita tinggal melakukan pengeliman ya, caranya seperti ini. Oke, di sini ada karbu cleaner ya, karbu kas, bungkus karbu cleaner atau bungkus apa aja yang dia itu cekung seperti ini ya. Oke. Langkah selanjutnya, hati-hati ini bisa apa ya istilahnya, takutnya meledak deh. Oke. Sudah kempes. Nah, kemudian kita rapikan. Oke, dan sekarang kita ukur saja ya, kita ukur ke bagian yang mau kita lem. Nah, prosesnya seperti ini deh jadinya nantinya ya. Tapi sabar, kita ukur, kita press ke dulu ya, dengan cara ini kan ada bekasnya. Nah, oke, kira-kira segitu baru kita hajar kembali.
Oke, dan kalau sudah berbentuk seperti ini ya, berbentuk seperti ini. Nah, baru kita tutupkan di bagian sini. Nah, sip toh. Oke. Jadi jadinya seperti itu. Tapi sebentar, sebelum kita lakukan pengeliman, kita bor dulu ya. Nanti Lemono akan menjelaskan ya, sebentar. Kita ukur dulu dan kita bor. Sebentar. Segini. Oke, sekarang kita tinggal melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu apa, Lek? Kita akan memproses ini menggunakan lem G ya, menggunakan lem G seperti ini. Nah, cara selanjutnya kita akan menyiapkan alat apa yang diperlukan. Sebentar. Oke, dan langkah selanjutnya di sini ini adalah pecahan genting atau batu bata yang sudah terbakar ya, bukan tanah kering asal kering, tetapi dia itu yang sudah terbakar ataupun mateng dalam bahasa Jawanya. Genting itu kan biasanya dibakar dulu biar mendapatkan warna seperti ini ya. Oke, nanti Lemona akan menjelaskan sambil mengelem. Di sini bersihkan dulu yang bagian mau dilem, kemudian kita tempelkan di bagian sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita lem. Nah, oke. Kita lem seperti ini. Oke, dan kalau sudah lemnya muter, baru kita taburin si pecahan genting tadi ataupun batu bata. Dia itu harus benar-benar lembut ya, seperti bubuk kopi. Nah, sebentar. Di sini pasti nanti akan teman-teman akan berkomentar, pakai ini lek kuat, pakai itu kuat, lek mono tidak pernah memakai hal lain selain ini. Kenapa? Karena hasil uji lek mono itu yang aman ya ini ya lek. Ini sudah tak uji, itu salah satu teman waktu kita mau berangkat ke Lampung itu tutupnya ini juga jebol waktu di Serang Banten itu loh lek. Nah, jam 2 malam. Nah, lek mono menemukan cara ini itu Lemono nyari Indomaret itu loh, tak suruh beli lem Ateco yang bijian kecil-kecil segini-gini itu loh. Baru kita lem menggunakan pasir, itu sampai pulang aman-aman saja. Dan cara ini bisa dipraktekkan buat tangki yang bocor mau segede apapun ya. Itu bisa diuji ya. Bersihkan yang berlubang
Kemudian dilem menggunakan lem cara seperti Lemono ini, tetapi ini bubuknya ini harus benar-benar lembut dan itu menggunakan tanah mati ya, dalam artian itu tanah yang sudah dibakar itu loh. Nah, itu biasanya terdapat pada batu bata dan genting. Nah, itu yang ada di tempat Lemono seperti itu loh. Nah, oke, sekarang Lemono selesaikan dulu sampai dia itu benar-benar muter full ya. Sampai benar-benar muter full. Nah, yang basah ini harus sampai kering dulu ya, ditaburi sampai dia itu kering, baru dilem lagi. Sebentar, nanti Lemono juga akan menjelaskan tentang pengeboran tadi juga. Oke, proses sudah selesai ya, sudah kita bersihkan, sudah kita semprot kompresor dan jadinya seperti itu. Nah, oke. Ini kuat lama ya, Le. Ini kuat lama. Nah, cara Lemono ini bisa dipraktekkan di tangki yang bocor. Ya mau segede apapun itu sangat kuat apabila pengelimannya tepat. Bubuknya harus benar-benar lembut, ya. Dan kemudian pengeliman harus rata, biarkan basah sampai kering dulu kemudian dimulai lagi. Setelah selesai diamplas halus, kemudian baru dilem besi, sudah rata dan bagus, dan ikut kuat, dan itu berkuat bertahun-tahun di bagian tangki juga. Oke, dan sekarang kita akan melanjutkan ke pemasangan nih. Oke, di bagian sini ya, kita lem beri tipis, lem tipis saja di bagian sini muter. Nah, kita lem tipis saja di bagian tempat sininya ini ya, supaya tidak terjadi rembes. Oke, saya tak ratakan dulu. Oke, kalau di bagian sini sudah rata, baru kita akan melakukan pemasangan ke motore. Nah, sekarang kita pasang dari packingnya ini. Nah, seperti ini, kemudian baru kita tempel ke. Oke, dan sekarang kita baut. Kita baut. Kemudian kita kencengke. Kemudian setelahnya baru tutupnya ini ya, baru tutupnya ini, karena ini sudah dibikin drat 10-an sama yang punya, jadi kita tinggal memasang saja.
Oke, dan sudah selesai dari perakitan ini semua, full sudah ada di video Lemono ya. Lemono tinggal memberi seal sini ya. Dan kemudian ini memberi netral ini. Kemudian tinggal tutup, sudah selesai. Oke. Yaitu aja le, cara-cara sederhana yang bisa Lemono bagikan di video kali ini. Ya wis gitu aja le, terima kasih. Salam Gubratoli dari Lemono.